6 planet diprediksi akan baris sejajar dan menghiasi bumi pada 3 sampai 4 Juni 2024. Fenomena antariksa ini cukup langka terjadi, sebab biasanya hanya 5 planet yang baris sejajar. 6 planet tersebut adalah Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Keenam planet tersebut akan muncul dalam satu garis lurus, satu barisan, atau disebut dengan paralel planet. Fenomena antariksa ini dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin, mengonfirmasi fenomena paralel planet itu. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab fenomena antariksa tersebut terjadi? Dilansir dari Science Alert, fenomena berjajarnya 5 atau 6 planet dalam satu garis sejajar disebut sebagai kesejajaran besar. Umumnya, hanya 5 planet yang kerap berada dalam satu garis sejajar. Penjajaran planet tersebut terjadi karena planet-planet di tata surya mengitari matahari yang kurang lebih pada beda datar yang disebut ekliptik. Ada kalanya planet-planet itu akan berada di sisi yang sama dengan matahari. Ketika mereka bergerak di sepanjang orbitnya dan planet-planet tersebut akan tampak berada dalam satu garis lurus karena semuanya berada di ekliptik. Seperti yang dikatakan astronom amatir Indonesia, Marvin Sugito, bahwa apa yang terjadi pada 3-4 Juni adalah saat-saat di mana beberapa planet berada dalam satu lurusan hingga elongasi 50 derajat relatif terhadap salah satu sisi matahari. Sociolife.com mengamati.